Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Ade Mulia. Di Riau, 4 orang anak di bawah umur mengalami pelecehan seksual. Orang tua korban yang curiga terhadap tingkah laku anaknya akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Didampingi orang tuanya, 4 anak di bawah umur mendatangi Polsek Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Ilir. 4 bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar ini melaporkan tetangganya yang telah melakukan pelecehan seksual. Salah satu korban bernama DP, umur 9 tahun, terpaksa menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tuanya setelah dipaksa. Korban mengaku dicabuli oleh tetangganya pada awal bulan Mei yang lalu. Ada salah satu orang tua si korban melihat dari gerak-gerik anaknya itu berubah, agak sedikit pendiam, kemudian agak sedikit kurang bergaul dengan teman-temannya. Jadi ada perubahan itu, kemudian si ayah dan ibunya ini menyerang pada anaknya. Kenapa? Gitu. Saya tanyakan kepada si anak bahwasanya dia sudah beberapa kali diajak sama si terlapor ini untuk